Selama puasa di bulan Ramadan ini, tubuh kita dituntut untuk tidak mendapat nutrisi dan hidrasi selama lebih dari 12 jam. Bukan rahasia lagi kalau air itu penting untuk kesehatan tubuh, tapi juga penting untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Kulit yang tidak terhidrasi karena kekurangan cairan dapat menyebabkan kulit menjadi kering, berjerawat, kusam, muncul garis halus, dan rentan terkena masalah-masalah kulit. Belum lagi, makanan yang kita konsumsi selama berbuka seringkali mengandung lemak jahat. Studi menunjukkan bahwa 32% kerusakan kulit disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi. Bayangin deh apa yang terjadi pada kulit kalian ketika kalian kurang minum air dan makan makanan yang bergizi. Maka dari itu, penting banget nih buat jaga kesehatan kulit kita di bulan suci Ramadan ini. Walaupun kulit kita kurang cairan dan asupan bergizi, pastikan kulit kita terhidrasi dari luar. Caranya adalah pakailah skincare yang memiliki kandungan kelembapan tinggi agar kulit kita terjaga dari radikal bebas yang mampu menjaga skin barrier kalian agar kulit kalian terhindar dan terjaga dari masalah. Atau kalian tinggal menggunakan BYP Glow Oil. Kandungan di dalamnya ini terdapat 11 bahan alami yang dapat melembabkan kulit seharian, memperbaiki skin barrier, menjaga dari radikal bebas, juga mampu membunuh bakteri akibat jerawat. BYT Glow Oil dapat menambah kelembapan pada kulit yang kering dan mengontrol minyak pada kulit berminyak. Selain jaga hati, jangan lupa jaga kesehatan kulit kalian agar tetap bersih dan glowing di Idul Fitri nanti.